Jadi di video kali ini kita mau ngebandingkan saluran dan statistik dua YouTuber kembali, guys. Kali ini kita mau ngebandingkan channelnya Pikinaki versus Run Entertainment miliknya Raffi Ahmad, guys. Oke, kita langsung saja, guys. Siapa jago? Oke, guys, kita bisa lihat di sini Pikinaki sebelah kiri dan Raffi Ahmad sebelah kanan, guys. Oke, untuk subscribernya sendiri, guys, Pikinaki sudah memiliki subscriber 4 jutaan subscriber. Kemudian untuk Raffi Ahmad sudah memiliki subscriber 20 jutaan subscriber, guys. Kemudian untuk tampilan video atau viewersnya, Pikinaki sudah ditonton 233 jutaan kali, guys. Sedangkan Raffi Ahmad sudah ditonton 3 miliaran kali ditonton. Kemudian untuk video yang diunggah, Pikinaki sudah mengunggah video ke YouTube itu 75 unggahan. Sedangkan Raffi Ahmad sudah mengunggah video ke YouTube itu 2000-an video. Kemudian channel Pikinaki dibuat pada tanggal 8 bulan 6 2019. Kemudian Raffi Ahmad membuat channelnya pada tanggal 27 bulan 12 2015, guys. Mantap. Dan perkiraan pendapatan. Oke, Pikinaki mendapatkan penghasilan hariannya mencapai dari yang terendah itu $338 sampai yang terbesar itu $5000-an, guys. Sedangkan untuk Raffi Ahmad mendapatkan penghasilan hariannya mencapai dari yang terendah itu $1400 sampai yang terbesar itu $22000, guys. Untuk penghasilan bulanannya, Pikinaki mendapatkan penghasilan bulanan mencapai dari yang terendah itu $10000 sampai yang terbesar itu $160000-an. Sedangkan untuk Raffi Ahmad mendapatkan penghasilan bulanannya mencapai dari yang terendah itu $41500 sampai yang terbesar itu $664000-an, guys. Kemudian untuk penghasilan tahunannya mencapai dari yang terendah Pikinaki $121000 sampai yang terbesar itu $1,9 juta. Sedangkan untuk Raffi Ahmad mendapat penghasilan tahunannya mencapai dari yang terendah itu $498500 sampai yang terbesar itu $7,9 juta, guys. Oke, kita bisa lihat di sini Sultan Andara kalahkan gaji Pikinaki, guys. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian fansnya Pikinaki maupun Raffi Ahmad. Jangan lupa subscribe.